geng, selamat datang di channel Fintech Enduro MX. Hari ini kita spesial ya, mau review singkat nih bebek terbaru. Ini limit ya, cuma satu di Indonesia. Untuk speknya ada apa aja nih, kita lihat ya dari depan dulu nih. Nah, ini untuk shock depannya pakai CR85 ya. CR85 untuk shock depan. Nah, kita ke bawah bagian pelek sama ban, ini untuk peleknya pakai TK ya. Terus untuk bannya ini pakai Dunlop ukuran 70/119. Terus ke bagian trombol nih, ini untuk trombolnya pakai Starlet ya. Trombol depannya, belakang juga sama pakai Starlet. Ini untuk trombol depannya Starlet ya. Untuk pelek belakang sama juga pakai TK ukuran 16 ya, bannya 90/100. Terus kita ke atas. Nah, ini tuh shock belakangnya pakai ukuran 41 ya. Ukuran 41. Nah, terus kita ke bagian rangka. Nah, ini untuk rangkanya pakai Junior 72 ya. Nih, lihat detail rasanya rapi banget. Jadi untuk bodinya ini pakai Yajet 85 new ya, yang terbaru. Jadi basicnya ini bebek modif ya. Nah, ini tangkinya juga custom besi. Nah, ini tuh bagian tangki ya. Nah, untuk joknya juga custom pakai set racing. Nah, ini tuh bagian box filternya lah, pakai Yajet. Terus ini sama juga di custom besi keseluruhannya tuh, detailnya sangat rapi nih, las-lasannya juga rapi. Nah, ini penampakannya ya, Yajet 85 untuk body keseluruhannya. Untuk mesinnya nanti ini pakai Jupiter Jet ya, bagian mesinnya. Nah, buat kalian yang mau memesan langsung aja ke Junior 72 ya. Nih, kita lagi ada di bengkelnya ya. Jika ada pertanyaan silahkan komen aja, jangan lupa di like share juga ya. Oh, satu lagi nih ketinggalan. Nah, ini untuk stangnya ya, model peles ya, kalau di sini disebutnya nih. Jadi nanti kita nungguin mesin terus ngedekal. Katanya sih ini motor baru ya, punyanya buat Adi Ceto. Oke geng, segitu dulu ya dari kita. Jika ada pertanyaan langsung aja komen ya. Jangan lupa di share juga. Terima kasih. Assalamualaikum.